Video part 3 ini akan kasih tahu lo hal-hal dasar yang harus diperhatiin sebelum memulai mixing. Pastiin lo udah nonton part sebelumnya ya. Hello guys, welcome to Dom's DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini gue akan kasih tahu cara nge-DJ di HP part 3. Video part 3 ini akan kasih tahu lo hal-hal dasar yang harus diperhatiin sebelum memulai mixing. Pastiin lu udah nonton part sebelumnya ya. Gua mau kasih tahu dulu buat lu yang kesulitan dapetin lagu-lagu high res dan terupdate untuk DJ, langsung aja ke www.kupingdj.com. Ada DJ Music Packs, DJ Toolkit, Acapella, bahkan DJ set yang udah ada hot cue, looping sampai urutan lagunya. Jadi lu bener-bener tinggal mainin aja. DJ set ini juga bisa kebaca langsung di Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Sekarang juga udah ada kolom pencariannya ya, jadi kalau misalnya lo mau cari lagu, tinggal tulis aja, tapi by genre biasanya, atau by DJ-nya. Ya, dia langsung keluar tuh kayak gini. Jangan lupa support Doms dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Karena dukungan kalian sangat berarti buat perkembangan channel ini. Doms DJ selalu sharing tentang kreatif, DJ tutorial, DJ tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story. Di part sebelumnya, gue udah jelasin tentang interface, fitur, dan cara import lagu ke Rekordbox DJ Apps ini. So, pastiin lu udah tonton part sebelum-sebelumnya ya. Sekarang gue mau kasih tahu basic things yang perlu lu siapin sebelum memulai mixing, guys. Khususnya buat lu yang belum pernah atau sama sekali belum paham sama fundamental dalam nge-DJ. Basic things ini juga gue bikin yang sederhana biar semuanya bisa cobain dan gampang pahaminnya. Yang pertama pastinya lagu ya. Lu butuh siapin lagu-lagu favorit lu yang mau dipakai buat mixing. Nah, tapi kebanyakan yang masih awam sama nge-DJ ini pakai lagunya yang cukup sulit untuk dimixing. Kayak beda BPM yang jauh, beda genre yang ekstrim, nggak pakai extended mix. Ya, kalau buat yang udah paham boleh aja lah. Tapi kalau buat yang lagi belajar, gua saranin yang gampang dulu. Pertama, kriteria musik. Gua saranin buat lo pakai genre house aja dulu. Gua juga udah kasih link lagu free download yang lo bisa pakai buat Rekordbox DJ app ini. Link ada di deskripsi. Terus, lo perlu perhatiin BPM-nya. BPM ini ketukan per menit dari lagunya. Nah, di sini gua saranin juga buat pakainya yang nggak beda jauh. Ya, maksimal beda 4 poin, it's okay lah. Misalkan, 120 BPM. Ya, lo siapin lagu lainnya itu di sekitar 121, 122, 123, 124, atau kebalikannya 119, 118, 117, dan 116 BPM. Kenapa nggak boleh beda jauh? Karena ini memudahkan lo dalam beat matching atau menyamakan beatnya, biar nggak tabrakan. Tapi kalau lo udah next step, ya boleh lah, lo mau pakai beda BPM atau lo mau belajar beda BPM juga, kita pernah bikin tutorialnya. Terus, lo perlu perhatiin lagunya nih. Kalau bisa lo pakai yang extended mix atau club edit biasanya. Bedanya kalau lagu extended itu dia ada beat intro di awal lagunya. Biasanya bisa 16 bar, 32 bar, atau 8 bar juga ada. Nah, ini memudahkan lo buat mixing. Nih, kayak gini contohnya. Begitupun di ending, dia juga ada 16 bar lagi untuk part outro-nya. Setelah lo siapin lagu-lagunya, lo bisa import lagu-lagu itu ke Rekordbox DJ app. Caranya lo bisa cek di video part 2 ya. Nah, kalau udah, kita perlu set yang namanya hot cue. Hot cue ini gunanya buat marking atau penanda di lagunya berdasarkan durasi. Jadi ketika lo play lagunya, ya itu sesuai dari titik itu. Next part gue akan jelasin lebih detail soal hot cue ini. Kurang lebih kita itu perlu pasang hot cue di awal beat intro kayak gini. Karena kalau nggak pakai hot cue, lu akan susah untuk passing play-nya. Buat on beat itu akan susah. Nih bedanya ya, kalau kita pakai play biasa sama pakai hot cue.
Nah, hot cue ini akan berguna banget buat kita mixing. Perhatiin ya. Gampang kan? Tapi itu masih contoh basic hot cue. Kenapa gue nggak mainin equalizer mixernya? Ya, karena gue emang lagi contohin hot cue-nya aja. Next part, kita akan bahas khusus equalizer-nya. Pressing. Nah, ini lo mesti pelajarin juga. Lo mesti paham sama pressing. Ini tuh bagian-bagian dari lagu. Kayak intro, verse, chorus, drop, breakdown, outro. Di tutorial Rekordbox DJ Apps ini sih, gue akan pakai paling yang mudah dan cepat dipahami dulu. Yaitu pressing mix yang gue pakai adalah intro to outro. Artinya, gue akan mixing di bagian outro lagu A dengan memasukkan intro lagu B. Paham ya? Jadi nggak akan macem-macem pressingnya, tapi kalau lo mau pelajarin pressing mix yang lain, lo bisa tonton juga di video kita yang ini, kapan DJ harus mixing. Link ada di deskripsi juga ya. Lalu ada beat matching, ini juga penting buat lo pelajarin. Intinya beat matching ini menyamakan beat antara lagu A dengan lagu B, biar nggak tabrakan. Jadi yang pertama harus lo lakuin adalah menyamakan tempo BPM-nya dulu, biar nggak tabrakan. Jadi tempo BPM-nya ini harus sama kedua lagu ini. Beat-nya pun juga harus sama. Fokusnya adalah di tempo dulu. Misalkan, lagu A lagi berjalan di 128 BPM. Dan lu mau masuk lagu B dari 126 BPM. Nah, lo harus samain dulu tuh BPM-nya. Yang lo ubah adalah lagu yang akan masuk. Yang 126 BPM ini, lo naikin ke 128 BPM. Dan ini setelah proses hot cue tadi udah beres ya. Next part-nya juga gue akan jelasin untuk case-case dalam beat matching, karena ada beberapa kriteria. Nah, yang terakhir ada equalizing. Ini lo perlu lakuin adjust di frekuensi dari 3-band EQ yang disediain di Rekordbox DJ App. Gunanya, biar mixingan lo tuh halus tanpa ada frekuensi yang bertabrakan. Ada high, biasanya frekuensi suara tinggi kayak hi-hat, cymbal. Ada mid, biasanya kayak suara lead, vokal, melodi. Ada low, biasanya kayak suara drum dan bassline. Nah, ketiga equalizer ini nggak boleh bertabrakan, karena akan jadi pecah dia suaranya. Biasanya akan kerasa ketika lu pakai speaker atau headphone. Kalau speaker di handphone aja biasanya sih nggak begitu notice. Next part gue juga akan kasih tahu untuk pola-pola mixing EQ yang baik dalam DJ. Jadi buat yang belum tahu sama sekali tentang cara nge-DJ, sekarang udah tahu kan kenapa kalau DJ lagi perform itu dia muter-muter mixer. Oke, itu dia tutorial cara nge-DJ di HP dengan Rekordbox DJ App part 3. Jangan lupa tonton ke part selanjutnya. Sampai sini dulu tutorial dari gue. Thank you buat lo semua yang udah nonton. Support Tom CJ dengan cara like, comment, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Dom CJ, your daily DJ updates.